Jadi film ini film true story. Jadi diangkat dari kisah nyata ini. Jadi perampokan yang terjadi. Jadi bagaimana polisi menangkap jahat. This is not another story. This is not another drill. I refuse to be another number now. Never staying down. This is something real. I'm a name that you'll remember. I am more than just a thrill. I am gonna be the greatest ever now. Watch out, I'm a force that you will feel. And it goes something like, ooh, I'm victorious. Ooh, it's my time. Luar biasa oleh sutradara mengangkat kisah yang luar biasa. Bagaimana profesionalisme yang ditunjukkan oleh kepolisian khususnya di Bali. Mengangkat ini untuk Indonesia. Kemudian tekniknya dan sebagainya itu dilakukan oleh putra-putri bangsa Indonesia. Untuk mengangkat juga bagaimana perfilman di Indonesia bisa maju dan tidak kalah, bahkan tidak kalah dengan Hollywood. Kalau lihat action seperti tadi, luar biasa yang ditunjukkan, dan apresiasi buat sutradara, dan ini bisa mengangkat derajat Indonesia juga untuk pariwisata dan terutama di bagian perfilman. Dan bagus lagi bahwa film ini adalah pesan bahwa keseriusan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak perlu diragukan. When all the rest is dust, they'll remember.